Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para pemirsa JTV, jumpa lagi dengan saya Matricia Hermita. Kali ini dalam program acara Gerakan Nasional Revolusi Mental seri kedua. Ya, dalam kesempatan acara Gerakan Nasional Revolusi Mental seri kedua ini, kami atau kita akan berdiskusi mengenai Global Warming and Sustainable Development Goals. Ayo menanam pohon. Jadi bersama saya di studio, selama kurang lebih 2 jam ke depan, bersama-sama dengan Profesor Dr. Insinyur Budi Hermana, MM, kami akan memandu diskusi mengenai Global Warming dan Sustainable Development Goal. Assalamualaikum, Prof. Budi. Waalaikumsalam, Mbak Dik. Gimana, Prof? Ini temanya segar, sehat. Ya, sudah lama nggak host ya? Terakhir kayak bareng yang ini ya, pasti ya, juga ya, seri GNRM ini. Betul. Baik, Prof. Budi, nanti sebelum kita berbincang-bincang tentang latar belakang pemilihan topik ataupun mengangkat tema diskusi kali ini, nah ini kita mungkin menyapa narasumber dulu ya yang sudah bergabung bersama kita di studio. Ini sudah hadir ada Ibu Rektor Profesor Dr. S. Margianti SM. Assalamualaikum Bu Rektor. Waalaikumsalam, selamat pagi, salam sehat. Sehat Prof. Sehat. Ini suaranya agak-agak ya ngebas. Kebanyakan konser. Kebanyakan konser. Karena ada debu kemarin. Karena ada debu. Ya, Bu Rektor kan baru kembali dari beberapa perjalanan dinas gitu ya Bu ya. Iya, kena debu banyak di Dubai. Ya, jadi badai debu. Badai debu di Dubai untuk menyaksikan kalau tidak salah pemecahan rekor piano itu ya Bu ya. Iya, dari anak dari Semarang, dari Kendal ya. Dari Kendal. 170 lagu selama 6 jam terus-menerus matanya ditutup. Wah, keren. Luar biasa. Dunia itu rekor dunia. Rekor dunia. Dulu juga berarti lebih banyak lagunya ya dibanding yang dulu kita pernah siarkan di UGTV ya, Prof. Yang lalu kan 150. Mm-hmm. Jadi dia pertama kelihatannya bertahap 100, 120, 150, sekarang 170. Jadi kemampuannya bertambah. Ya, baik. Nanti kita membahas lebih dalam lagi tentang aktivitas ataupun kegiatan-kegiatan yang ataupun hal-hal lain ya yang telah dilakukan oleh Universitas Gunadarma. Namun juga mohon izin Bu Rektor dan Prof. Budi, selain Bu Rektor sebagai narasumber, ini juga telah terhubung bersama kita dari melalui platform aplikasi Zoom ya. Ini ada Ibu Tri Mumpuni. Beliau merupakan Direktur Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan. Jadi saya izin untuk menyapa dulu ya. Assalamualaikum Bu Tri Mumpuni atau biasa dipanggilnya Ibu Puni nih. Suara kami bisa didengar. Waalaikumsalam. Ya, Ibu terima kasih atas kesediaannya untuk meluangkan waktu dan sharing nih terkait dengan tema diskusi nanti ya. Nah ini nanti Prof. Budi yang menjelaskan nih latar belakang Bu Tri Mumpuni atau Bu Puni ini ya seperti apa. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Kami kembali dulu ke studio, nanti kami akan berbincang-bincang lagi. Nah Prof. Budi, sekarang gantian. Kita gimana Prof. Didik katanya udah gabung, gimana ya. Pak Didik? Ada satu orang narasumber lagi ya Prof ya? Iya, ya. Udah gabung katanya nanti. Tapi apa nanti kita sapa ya? Boleh. Apakah sudah bisa mendengar suara kami Bapak Didik Soehardi, PhD. Beliau merupakan Deputi 5 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Assalamualaikum Pak Didik. Ya, assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin Pak Didik, apa kabar? Sehat? Terima kasih. Senang sekali. Siap. Halo Pak Didik, Prof. Budi. Wah. Oke, lagi di Jogja nih Bu Muni. Wow, yang satu Aceh, satu Jogja. Depok, Aceh, Asia, Jogja. Kalau gitu saya dari Jawa sih. Saya di Aceh, Pak. Saya di Aceh. Luar biasa teknologi ya. Alhamdulillah. Baik. Kita syukur. Terima kasih Pak Didi. Mohon untuk tetap standby juga. Nanti kita akan berdiskusi, bertanya mengenai insight ataupun hal-hal lainnya gitu ya Prof. Budi. Nah, monggo Prof. Budi terkait dengan tema sekilas mungkin. Ini menariknya untuk topik kali ini kan saya mencoba seperti situasi terkini kan kita insya Allah lah jadi endemi Bu Rektor ya, ya tentang ya. Pandemi. Tetapi saya coba mengutip hasil dari survei ya Persepi tentang risiko global yang dipublikasikan oleh World Economic Forum di awal tahun ini tentang global risk. Di situ ada hal yang menarik, dua pertanyaan kepada responden ya. Yang pertama, bagaimana pandangan dalam 3 tahun ke depan setelah pandemi. Kemudian kaitannya dengan perasaan gitu ya. Afek ya. Ya kan? Nah, ini di sana ternyata ada 4 kategori ya. Ternyata di situ dikatakan 23% dari responden itu worry. Kira-kira ke depannya dunia ini seperti apa gitu. Kemudian ada istilah concern, itu ada sekitar cukup tinggi juga Bu, jadi ada sekitar 61% worry, concern, kemudian ada yang
positif. Oh, positif. Positif malah. Tapi masih 12%. Mm-hmm. Dan yang terakhir yang sebenarnya kita harapkan itu adalah optimis bahwa ke depan itu dunia menjadi lebih baik. Baik, baik. Nah, yang menarik apa sih yang menjadi kekhawatiran, ketakutan gitu ya. Ya nanti ya, Bu Ade tahu persis ya, Bu Ade kan dari psikologi juga ya. Antara worry, concern gitu kan, kemudian positif dan optimistik gitu. Jadi yang paling banyak? Concern. 60%. Jadi artinya mungkin tetap ada kepedulian, walaupun mungkin bahwa ke depan tantangannya itu besar, tetapi ada upaya-upaya. Nah, mudah-mudahan kita semua minimal masuk ke yang concern ya, minimal. Ya, gitu. Minimal. Jadi nggak hanya worry atau harapan. Apalagi fear. Kalau worry-nya banyak kan, ya. Tapi kita juga berkewajiban, apalagi dunia akademik, berkewajiban merubah weakness dan threaten jadi challenge dan opportunity kan. Nah, menariknya dari hasil survei ini juga, Bu, ditanyakan sebenarnya jenis resiko global apa yang dikhawatirkan ataupun ditakutkan. Ya. Justru yang pertama adalah takut kegagalan climate action-nya gitu. Bagaimana upaya-upaya kita untuk supaya iklim ini kan bisa lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Failure in climate Itu. Kemudian yang kedua justru cuaca ekstrim. Nah, ini ya, kan betul, kemarin biasa. Ke Dubai ada badai ini kan pernah juga tiba-tiba tadi malam juga kemarin. Cuaca sangat panas ya, Bu ya? Halaman saya penuh dengan pohon baru tadi pagi bangun rupanya hujan angin luar biasa sampai penuh. Dan yang ketiganya mungkin juga terkait dengan tema kita diskusi adalah ancaman terhadap keanekaragaman hayati ya, biodiversitas. Nah, ini begitu banget. Nah, ini kaitannya nih antara worry, concern, ini mudah-mudahan kita termasuk yang mana nih dari aspek psikologi ini sebelum nanti kita obrolkan kaitannya dengan SDG itu. Mungkin dengan adanya kalau gini, kalau kita berbicara masalah emosional itu kan terkait dengan apa ya, ada stagingnya tuh ya Prof ya, dari yang kalau dari negatif ke positif range-nya nih. Yang paling basic kan fear nih, takut. Takut itu memang udah basic instinct. Gitu kan, dan basic emotion juga. Nah, itu naiklah sedikit tuh ke apa namanya, worry. Worry itu ya masih banyak unsur negatifnya sih kalau menurut saya ya, ada beberapa telah itu. Ya. Dari situ naik lagi nih ke concern. Nah, ketika sampai di concern ini udah sampai ke level bagaimana kita, aduh, saya takut ini, berarti saya harus gini. Gitu. Jadi sudah ada, tapi belum dilakukan secara masif dan ini ya. Baru nanti muncul ke atasnya lagi ada yang dia bersikap positif bahwa ini bisa berhasil, apalagi optimis gitu loh. Depannya bisa menjadi jauh lebih baik. Jadi artinya kan setelah ada pemahaman. Ya, kognitif, tetapi yang jauh lebih penting adalah ketika kita itu melakukan tindakan ataupun aksi nyata. Betul, ya, jadi levelnya sudah actual behavior. Betul. Nah, ini yang sudah kita lakukan sebenarnya. Betul. Bagaimana dengan tayangan-tayangan yang kita coba diskusikan, topik-topik yang kita angkat dalam diskusi di UGTV ini kan sebenarnya mau memberikan edukasi ya, pemahaman, oh ini isu, misalnya kayak isu global warming ini, gak hanya sekedar nanti ketakutannya gimana, tapi apa sih yang harus dilakukan supaya kita bisa bersama-sama mengambil peran. Ya, betul. Itu Prof. Udi, ya itu sekilas sih. Tapi nanti kita tahan dulu lah diskusinya nih, karena dua orang narasumber juga pasti bisa memberikan, atau jangan-jangan udah gatel nih memberikan insight terhadap diskusi kita. Nah, sebelum nanti kita beranjak untuk berdiskusi lebih lanjut lagi, para pemirsa, ada satu buah tayangan yang sudah kita siapkan, jadi kita saksikan dulu. Monggo silahkan. Thank you.
Baiklah para pemirsa JTV, baru saja kita menyaksikan tayangan mengenai tayangan yang memuat tentang kompilasi pada saat hari menanam pohon di UG Teknopark. Gitu ya Prof Budi? Ya, betul. Mungkin Prof Budi. Tidak salah itu tanggal 28 November tahun lalu ya, tahun lalu 2021 ya. 2021. Dengan mengundang beberapa tamu dan beberapa universitas. Betul, dan kita pun talk show juga dari sana gitu ya. Betul, saya ingat. Jadi artinya ini kan menunjukkan juga Gunadarma tentu termasuk yang concern ya bagaimana ada aksi nyata untuk menanggulangi perubahan iklim ini, Bu Ade, gitu. Ya. Dilihat dari aksi-aksinya ya. Betul, ya. Dan kadang-kadang ada setiap hari, kalau ada hari hutan, hari air, kita selalu ada talk show dan aksi nyata untuk menanam pohon kan gitu ya, Bu. Ya. Prof Budi bisa membuat semua perayaan hari itu menjadi topik talk show. Tapi ya memang relate, karena kan memang pada dasarnya kita memberikan edukasi. Bentar lagi nanti ada hari lingkungan hidup sedunia nanti, 5 Juni. Tanggal 5. Tanggal 5. Tapi kita kemas dengan yang lain. Yang nanti kan, 5 Juni itu ya? Iya, betul. Ya, nah, itu seru lah, itu. Itu acara lain lah, tapi ini mungkin sebagai teasernya ya. Iya, ya, tapi ya kembali lagi lah, artinya memang ini kan suatu problem yang sedang kita hadapi ya, bahkan kalau mungkin orang berpikir kalau masalah climate change ini kan dari apalah keilmuan yang nggak terlalu relate. Bahkan sekarang di psikologi pun juga sudah jadi rame nih. Betul. Apa topik ini, Bu Rektor. Ya. Ada topik khusus yang menjadi bahasan di subjurnal. Nah mungkin Prof Budi langsung saja kita ke Pak Didik mungkin ya. Betul ya. Menijin Bu Rektor. Ya. Mungkin ini terkait dengan apa namanya komitmen dari Sustainable Development Goals. Nah ini dari perspektif pemerintah. Pak Didi ini sebagai Deputi 5 dari Kemenko PMK kan mungkin ada pengalaman insight ataupun hal-hal lainnya ya yang sebenarnya sudah dilakukan ya, Kemenko dan terutama melalui program GNRM. Nah, monggo silakan Pak Didi, apakah ada hal-hal yang ingin disampaikan terkait dengan program-program pemerintah di topik ini? Baik, ya. Terima kasih. Pertama terima kasih kepada TV Gunadarma yang sangat mensupport program Gerakan Nasional Revolusi Mental sehingga kita bisa mensosialisasikan, mendesiminasi program-program Gerakan Nasional Revolusi Mental. Saya hormati Ibu Puni, Prof Budi, Ibu Rektor yang sangat concern dengan program ini. Terkait dengan Gerakan Nasional Revolusi Mental ini, tentu kita ingin tidak hanya sekedar jargon, tidak hanya sekedar apa sosialisasi atau seminar-seminar yang isinya mungkin masih belum jelas ini sebetulnya apa landed-nya itu seperti apa. Nah, oleh karena itu kami dengan tim kemarin ini perlu saya sampaikan bahwa buku ini salah satu tim ahli Gerakan Nasional Revolusi Mental kami ya, yang selalu memberi arahan kepada kita semua. Kemudian kami usul kepada tim agar ada gerakan yang masif yang itu bisa mencerminkan dari nilai-nilai Gerakan Nasional Revolusi Mental. Nah, akhirnya kita menetapkan yaitu penanaman 10 juta pohon sebagai salah satu gerakan real untuk Gerakan Nasional Revolusi Mental. Nah, kenapa kok menanam pohon? Nah, ini saya kira ini pertanyaan yang perlu kita jelaskan kepada masyarakat. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia ini negara tropis yang punya banyak hutan, banyak yang menjadi salah satu penyeimbang lingkungan dunia. Nah, oleh karena itu kita perlu menyadarkan kepada kita semua bahwa ini perlu dipelihara, perlu dilindungi, perlu di perhatian kita semua sehingga Indonesia sebagai jantung dunia untuk climate change ini betul-betul bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, kita juga perlu menanamkan kepada anak-anak kita bahwa kita perlu cinta lingkungan, kita perlu damai dengan lingkungan, kita perlu memelihara lingkungan.
Oleh karena itu, ini kita mengajak di dunia pendidikan, di masyarakat, ya PGRI, ya Muhammadiyah, ya NU, forum rektor, ya, dan juga apa kelompok masyarakat yang lain untuk bersama-sama, ya, sehingga penanaman nilai gerakan nasional republik mental ini betul-betul bisa kita lakukan. Apa yang terkandung dengan gerakan penanaman 10 juta pohon ini? Pertama, kita menanamkan nilai gotong royong, ya. Karena gerakan nasional republik mental ini sebenarnya yang ingin kita tingkatkan kan, yaitu berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan untuk tiga hal ini penanam nilainya adalah etos kerjanya harus tinggi, gotong royong semakin meningkat, dan integritasnya juga harus tinggi. Nah, penanaman nilai inilah yang kita harapkan dari penanaman 10 juta pohon ini. Jadi kita ada gotong royongnya, ada etos kerjanya, dan ada integritas dalam rangka menjaga lingkungan alam kita ini. Nah, oleh karena itu, karena ini sebuah gerakan, maka kita mengajak semua pihak, ya, mengajak semua pihak agar penanaman 10 juta pohon ini betul-betul kita bisa lakukan, ya, tidak hanya sekedar jargon, tetapi dari penanaman nilai tadi kita harapkan gerakan ini nanti juga akan muncul, kan ini ada 5 gerakan. Indonesia Bersih, Indonesia Melayani, Indonesia Tertib, Indonesia Bersatu, Indonesia Mandiri. Nah, paling tidak ini kita juga diharapkan akan muncul kemandirian, ya, kemandirian. Karena dari sisi penanaman pohon ini kan nanti diharapkan saatnya nanti lingkungan kita akan terus baik, bencana kita akan bisa kita kurangi, ya. Dan di sisi lain kita harapkan juga ada multiplier efeknya, yaitu dari sisi ekonomi. Itu kira-kira ininya, semangatnya, Mbak. Ya. Baik, terima kasih Pak Didi atas insight-nya nih, bisa menjadi teasing diskusi. Tadi dari tadi Prof. Budi sudah senyum-senyum aja nih, banyak yang bisa digaris bawahi itu menjadi bahan diskusi. Monggo silakan Prof. Budi. Baik, terima kasih. Tadi menarik ya, kata kuncinya kan bukan hanya sekedar jargon ya. Kita tetap harus konsisten dan berkelanjutan. Karena kalau kata teman-teman tuh, menanam itu kan mudah ya. Tetapi yang sulit itu adalah bagaimana menyiangi, merawat, memupuk sehingga pohon itu tumbuh dan berkembang. Memastikan tumbuh ya. Betul, sehingga ketika jangan nanam terus kita lari kan gitu ya. Tapi bagaimana kita secara konsisten menjaganya. Nah ini tentu sangat menarik karena kaitannya dengan Sustainable Development Goal itu juga terkait dengan bagaimana fungsi pohon itu ya. Karena SDG ini kan menyeimbangkan bagaimana ekonomi, sosial, dan lingkungan itu kan seiring sejalan harmonis gitu. Kan itu tidak mudah, Bu Ade. Nah ini juga kaitannya nanti mungkin Bu Puni punya tanggapan ya bagaimana perubahan iklim yang menjadi salah satu resiko yang menjadi kekhawatiran kita semua, tetapi di satu sisi ada aksi nyata ya sebagai bentuk kepedulian supaya nanti masa depan anak-anak cucu kita itu juga menjadi lebih baik gitu ya. Mungkin nanti kita sapa langsung Bu Puni, mungkin punya tanggapan. Atau Prof. Budi, monggo silakan. Ya silakan Bu Puni, apakah bisa memberikan tanggapan ataupun hal terkait dengan bagaimana kekhawatiran kita tentang dunia ke depan. Tetapi kekhawatiran itu juga harus dibungkus dengan semangat untuk berupaya dengan aksi nyata sehingga kekhawatiran itu berubah menjadi positive feeling sehingga kita bisa lebih optimis memandang masa depan terkait dengan daya dukung lingkungan. Silakan Bu Puni. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sapa semuanya, utamanya Pak Didi ya, lama nggak ketemu. Sebetulnya kalau kita bicara penanaman pohon, kita bicara sustainable development, itu kan di dalam di dalam SDGs. Saya cerita sedikit saja ke belakang bahwa dulu UN itu punya jargon macam-macam. Diawali dengan CSD, Commission on Sustainable Development, itu sejak Brasil ya. Kita sebenarnya sejak Brasil tahun 92 itu sudah punya concern dengan lingkungan. Kenapa? Karena memang lingkungan tidak dijaga dengan baik. Artinya industri itu sedemikian rupa mengeksploitasi alam, lupa bahwa pertumbuhan ekonomi itu dijadikan tonggak untuk dunia ini menjadi lebih baik. Padahal itu sangat keliru sekali. Karena pendekatan pembangunan seharusnya tidak dengan sosial ekonomi, tapi dengan teknoantropologi. Artinya teknologi diperkenalkan, ya.
tapi juga manusianya juga harus menjadi bahan pertimbangan kita juga. Nah, kembali kepada salah satu yang menarik dari 17 SDGs itu kan khusus ya, ini yang berhubungan dengan apa namanya, apa yang selama ini menjadi concern kita, itu sebetulnya kita bicara di situ adalah sustainability yang berhubungan langsung dengan pohon dan sebagainya, itu hampir semuanya clean water itu juga hanya bisa terjadi kalau kita pohon yang kita terjaga. Ada affordable and clean energy, itu hanya juga bisa kalau ada pohon ya. Terus no poverty, zero hunger, itu jelas ada. Karena apa? Karena memang manusia kan tergantung banget dengan alam kita gitu. Tetapi saya mau membahas pohon dulu nih, karena kebetulan kita mau nanam 10 juta pohon ya. Jadi yang saya maksud di sini dengan pohon itu adalah kanopi sebuah pohon dengan diameter 10 meter saja. Itu akan punya luas cangkapan matahari, sekali lagi ya, 10 diameter 10 meter itu tangkapan matahari sekitar 80 meter persegi, bisa dibayangkan nggak? Itu luas loh. Yang artinya menerima energi matahari sekitar 450 kilowatt jam per hari. Berdasar asumsi energi matahari itu 4-6 kilowatt jam per meter persegi per hari. Wah, ini harus pelan-pelan gitu ya untuk memahami, tapi ini faktanya gitu ya. Energi sebagian sebesar ini sebagian akan direfleksikan, sebagian terbesar dikonversi oleh klorofil yang akan merubah mineral dan air menjadi biomasa. Sebagian lagi menjadi bahang atau BTU ya, British Thermal Unit. Nah, konversi menjadi biomasa ini diperlukan 400 liter air ya, dan energi sebesar 280 kilowatt jam. Kalau dibandingkan luasan ruang yang sama antara di bawah kanopi berdiameter 10 meter dengan di bawah genteng, maka untuk mencapai temperatur yang sama ruangan di bawah genteng akan memerlukan sistem pendingin atau AC sekitar 30 PK. Tenaga kuda ya, PK itu. Jadi keuntungan pohon dapat biomas dan tidak panas. Sekali lagi, keuntungan pohon itu, menanam pohon itu, kita dapat biomas dan tidak panas. Bayangkan tadi harus dengan konkretnya itu ya, 30 PK AC itu kan artinya 6 biji standing AC, yang kalau tenda-tenda perkawinan kita suka ada gitu. Jadi hanya dengan pohon, sebenarnya kita bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa. Jadi, saya sangat mendukung. Nah, ini yang lebih menarik adalah satu pohon besar gitu ya. Kalau kita mengatakan bahwa diameternya 10 meter gitu ya. Tapi ini yang menarik, satu pohon yang besar di catchment area atau di hulu gitu ya. Itu sebetulnya menyimpan 10 liter air. Dan satu pohon itu juga mensecure ya 1 kilowatt jam listrik per tahun. Jadi makanya kalau kita mau buat tenaga mikrohidro, yaitu memanfaatkan sungai gitu ya, yang mengalir di hutan-hutan kita atau di daerah kita, itu kita selalu bilang jangan lupa selamatkan hulu. Semakin banyak yang kau tanam pohon di hulu, itu semakin tangkapan air bisa di-secure ya, seperti desain yang kita buat. Dan ini keuntungannya sudah telah nggak usah diomongkan, keuntungannya terlalu banyak. Hanya yang jadi perhatian para pengambil keputusan di negara kita ini adalah betapa bahayanya merubah hutan ya, menjadi tanaman monokultur yang disebut sawit. Bahkan lebih ganas lagi, diambil batu baranya tanpa nanti kita melakukan recovery. Nah, pertanyaan kita adalah, sanggupkah kita selain menanam 10 juta pohon, tapi juga kita mengkonservasi? Sebab yang dibuat oleh Allah itu tidak bisa kadang-kadang digantikan oleh manusia. Kalau toh sama, kalau sama menanamnya gitu. Tapi apa-apa yang sudah kita miliki di masa yang dulu, yang sekarang menjadi hutan luar biasa kita ini,
itu tetap harus kalau bisa diselamatkan. Tidak bisa kita rusak hutan kemudian kita menggantikan dengan pohon. Well, mungkin bisa, tapi tetap akan berbeda untuk keselamatan lingkungan di Republik ini. Kira-kira sementara ya. Itu dulu soal yang lain nanti kita diskusikan bersama. Baik, terima kasih. Terima kasih. Jadi artinya tadi kan diakhiri dengan sanggupkah kita gitu ya. Karena kan tidak hanya sekedar menanam pohon secara simbolis ya. Karena fungsi pohon itu kan luar biasa tadi. Kalau pemahaman saya kanopi itu kan seolah-olah kan kita rimbunnya dedaunan pohon di atas itu kan gitu ya. Ya. Bagaimana akhirnya menaungi kita akan menjadi lebih adem gitu ya. Tetapi di satu sisi terkait dengan daun itu kan ada klorofil dan sebagainya juga menjadi biomasa kan gitu ya. Ini kan menarik Bu Ade, nanti kita ya. Coba yang sangat diperlukan untuk alam. Betul. Nanti kita coba diskusikan lebih lanjut Bu Ade untuk ya. Di segmen berikutnya. Ya betul, dan juga mungkin nanti Prof. Margianti juga ada insight ya, ya terkait betul. Dengan peran kita dalam ya. Apa di dunia pendidikan ya. Ya, apakah kita juga bisa mendapat bagian di hulunya gitu kan dengan melakukan edukasi-edukasi tentang pentingnya menanam pohon ataupun malah kita sudah melakukan menanam pohon juga ya. Ya. Jadi mohon izin Bu Rektor dan Prof. Budi serta Bu Puni dan Pak Didi untuk tetap bergabung karena nanti kita akan berdiskusi di 3 segmen ke depan, namun setelah jeda berikut ini. Monggo silakan. Ya baiklah para pemirsa JTV kembali lagi di segmen kedua program acara Gerakan Nasional Revolusi Mental seri kedua yang membahas mengenai Global Warming and Sustainable Development Goals. Ayo menanam pohon. Masih bersama saya Matricia Hermita dan juga ada Profesor Dr. Insinyur Budi Hermana. Dan 3 orang narasumber yang luar biasa ada Ibu Rektor Profesor Dr. Eko Sri Margianti SMM lalu ada Bapak Didi Suhardi PhD. Beliau merupakan Deputi 5 dari di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta Ibu Tri Mumpuni yang merupakan Direktur dari Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan. Baik, acara ini disiarkan secara langsung di UGTV yang bisa diakses melalui channel 32 UHF TV Digital atau bisa streaming di www.ugtv.co.id atau www.tv.gunadarma.ac.id. Ya, baik. Prof. Budi, kembali langsung kita ya, berdiskusi ya. Melanjutkan. Tadi kan kesela ini, floor director suruh break. Tapi kan tadi ada sekilas hiburan ya lagu ya. Rayuan Pulau Kelapa itu. Kita kan pasti milih deh yang banyak pohon-pohon. Kelapa, Indonesia kelapa. Terkenal ini dengan ini? Alamnya. Ah, ini menjadi bridging untuk jadi untuk bahan kedua. Diskusi juga gitu ya. Karena Indonesia yang terkenal dengan kekayaan alamnya termasuk dengan keragaman flora dan faunanya juga terkait dengan topik yang kita diskusikan hari ini. Ya. Tentu pemirsa pun tahu persis bahwa bagaimana Indonesia yang indah seperti yang tadi divisualisasikan dengan lagu iringan lagu Rayuan Pulau Kelapa tentu kan bagaimana generasi ke depan pun tetap melihat keindahan itu ya. Bagaimana juga pohon-pohonnya tetap tumbuh dan berkembang sehingga tadi yang sempat dikatakan Bu Puni ya, jangan sampai nanti ya kan isu kita kan mengenai deforestasi ada konversi lahan gitu yang tadinya memang untuk lahan produktif pepohonan tetapi akhirnya karena masyarakat tumbuh berkembang dari sisi jumlah dan aktivitasnya, itu kan akhirnya daya dukung lingkungan pun akhirnya kan tergerus. Nah ini kan kita coba bagaimana kondisi seperti ini kita perbaiki. Gitu. Sehingga tadi yang disampaikan oleh Pak Didik tentang aksi nyata dari sisi apa penanaman pohon 10 juta targetnya. Nah tentunya kita ingin tahu nih seperti apa sih, karena kan nanti seperti yang Bu Puni garis bawahi ya tantangan kedepannya itu kan luar biasa. Bahkan tadi ada sempat dikatakan ya jangan sampai nanti penanaman pun menjadi monokultur gitu ya. Ketika ada sebuah upaya-upaya gerakan tetapi bagaimana justru fungsi dari pohon itu betul-betul tetap dipertahankan. Dipertahankan ya Bu ya. Termasuk mungkin nanti pohon-pohon yang bisa dikonsumsi gitu ya Bu ya. Ya. Kalau Ibu kan saya kalau memantau itu di gerakan apa pekarangan itu kan saya tuh suka apa ya suka ngiri itu. Sarapan ya. Dari pekarangan, ada beberapa buah-buahan gitu kan, artinya kan mungkin dipetik sendiri ya. Saya kadang-kadang jadi berasa malu sedikit. Tapi itu Bu, itu menginspirasi Bu. Jadi ya. Artinya bagaimana kita ada kemandirian seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Didi. Ya. Walaupun kan mungkin beda ya Bu ya, ketika metik buah ataupun sayuran dimasak sendiri,
walaupun mungkin dari suplai keragaman ya mungkin tidak, tapi setidaknya mungkin ada rasa bahagia. Enak, gitu ya Bu ya? Bahagia. Nah itu yang saya merasa malu, kenapa saya tidak sampai bisa full seperti mereka gitu kan. Yeah. Tapi sih saya juga udah punya kok ada apa substitusi karbo apa cadas. Insyaallah. Minimal cabai ya, Bu. Iya, cabai. Jadi artinya ini saya sebenarnya. Gerakan ini kan juga justru yang terpenting justru dari grassroots dari akar bawah, bagaimana dari individu dari keluarga ya, kan gitu ya. Sistem paling kecil itu kan ya Prof, individu betul. Nanti mengajak ada komunitas yang lebih besar lagi. Jadi Pak Didi jangan mengatakan hanya simbolis ataupun jargon gitu, tapi menjadi semangat yang memang betul-betul didorong karena kebutuhan tadi ya Bu. Kalau saya pun senang kalau di, misalnya di pekarang atau di Teknopark ya metik sendiri, masak gitu ya. Saya maunya metik sendiri, jangan dipetikin. Asal jangan ada ulernya. Tapi nyuruh orang masak. Nggak dimasak sendiri. Tapi yang saya menarik tadi yang tadi disampaikan Pak Didi ya, bahwa ada sebuah gerakan yang sebenarnya belum lama, kalau nggak salah 24 Mei ya Bu Adi. Jadi ada semacam gerakan. Berapa hari yang lalu? 4 hari yang lalu ya. Memang itu kan secara nasional itu kan memang diawali itu ya. Walaupun tadi tantangan kedepannya juga tidak mudah gitu ya Bu ya, untuk merawat dan menumbuh kembangkan pohon tersebut. Nah mungkin gerak apa seperti apa sih, mungkin ada Bu Adi ada bocoran nggak tentang yang kemarin 24 Mei itu ada semacam tayangan atau apa gitu? Karena nanti akan disiapkan sih sebenarnya ada kompilasi tentang penanaman pohon serentak ya, 10 juta pohon ini yang dikoordinator oleh Kemenko. Betul. PMK. Belum. Nah, ini mungkin bisa kita saksikan kali tayangannya. Monggo silakan. Wah, kemarin ya. Kamu udah nulis PT ke gue. Marilah hari ini dan seterusnya kita mantapkan niat kita untuk peduli dan mencintai pohon dan sekaligus memelihara dan menanam sebanyak-banyaknya agar lingkungan kita tetap hijau, sehat, terutama dalam menghadapi iklim, perubahan iklim dan kelangkaan bahan pangan yang akan diperkirakan akan melanda dunia ini. Dengan demikian, saya nyatakan hari ini penanaman 10 juta pohon dalam rangka GBDRR, Pertemuan Internasional Global Platform for Disaster Risk Reduction, yang dihadiri oleh 143 negara dan 6.000 peserta, dengan ini saya catatkan resmi dilaksanakan. Baiklah para pemirsa IGTV, baru saja kita menyaksikan tayangan kompilasi tentang penanaman pohon secara serentak 10 juta pohon yang dikoordinir oleh Kementerian Koordinator dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Baik, langsung saja Prof. Budi, mungkin siapa nih yang dimintakan insight atau diskusi? 10 juta targetnya. 10 juta ya? Melibatkan 34 provinsi gitu ya. Semuanya. Dan tadi secara kalau lihat dari beberapa apa cuplikan-cuplikan berita kan yang agak khusus ya. Itu kan mangrove juga gitu. Tapi saya meyakini bahwa 10 juta itu tidak mangrove semua gitu ya. Karena mungkin ada aja ya, mungkin nanti pohon yang tadi bisa dikonsumsi dan seterusnya gitu. Nah, kalau saya tertarik mungkin informasi tentang acara yang sudah selesai tanggal 24 Mei itu, Pak Didik mungkin punya informasi lebih detail ya. Terkait dengan bagaimana peran masyarakat ataupun gerakan nasional revolusi mental di daerah-daerah ya. Selama ini tentu bagaimana antusiasme dari pemangku kepentingan terkait dengan lingkungan gitu. Jadi mohon izin Pak Didi, ada informasi terkait dengan bagaimana sih antusiasme di daerah ataupun masyarakat
Ya, terlepas bahwa itu kan memang gerakan masif yang memang dikoordinir oleh Kementerian PMK, tapi di sisi lain seperti yang tadi diingatkan oleh kita semua aja di diskusi sebelumnya, tantangan ke depan untuk merawat dan seterusnya sehingga fungsi pohon itu betul-betul bisa terjaga. Apalagi tadi kan ada spesial Bu Ade, mangrove ya. Mangrove itu kan sepengetahuan saya itu kan juga untuk mencegah abrasi ya, supaya nanti air tidak masuk ke daratan. Nah, itu pun tentu ada pertimbangan khusus. Nah, mungkin Pak Didi, adakah pohon-pohon lain ataupun ada rencana ke depan gerakan menanam, termasuk apakah nanti akan menanam pohon-pohon buah-buahan juga yang bisa dikonsumsi gitu? Silakan Pak Didi. Jadi memang awalnya 10 juta pohon ini kita fokuskan pada pohon buah, ya, bibit buah. Tapi melihat ketersediaan bibit yang ada di Kemenko KLHK dan Kementerian Pertanian, ternyata pohon buah belum banyak, baru tersedia hampir 25 ribu untuk pohon buahnya. Tapi yang sebagian besar adalah bibit-bibit untuk dalam rangka penanggulangan apa namanya daerah-daerah yang apa yang kering, daerah-daerah yang kritis ya, kemudian daerah-daerah untuk termasuk yang itu abrasi yang untuk mangrove itu. Nah, bibit-bibit ini jadi pekerjaan penanaman 10 juta pohon ini merupakan kolaborasi dari antar kementerian ya, antar kementerian. Kementerian KLHK yang menyediakan bibit pohon termasuk pohon keras ya. Itu mereka di Kemenk KLHK itu di setiap wilayah itu punya namanya UPT, unit pelaksana teknis yang menyediakan bibit-bibit itu. Di setiap daerah mereka ada 52 UPT yang setiap UPT itu menyediakan 1 juta bibit. 1 juta bibit. Jenis pohonnya sudah disesuaikan dengan kondisi wilayah. Jadi misalnya wilayah Jawa Timur itu apa yang diperlukan, itu KLHK menyediakan sesuai dengan kondisi yang ada di Jawa Timur. Nah, di samping itu kemudian juga dari Kementerian Pertanian ya, mereka yang menyediakan bibit buah ya, mulai buah durian, mangga, belimbing, segala macam buah ada ya, termasuk apa jambu ya, kemarin yang ditanam di Bali itu ada durian, ada jambu, ada belimbing, ada segala macam. Dan kemarin dari peluncuran kemarin yang ini kebetulan Pak Menko minta datanya, sampai dengan kemarin yang kita data itu sudah di atas 11.000 pohon yang ditanam hari itu saja. Walaupun sebetulnya dari sisi masa tanam ini belum waktunya, karena menurut Kementerian KLHK dan Pertanian yang paling pas itu bulan September. Tapi karena kondisi cuaca kita memang sekarang pun ternyata hujan juga masih banyak, jadi akhirnya kemarin kita lakukan penanaman secara massal supaya nanti pada bulan September itu penanaman massalnya jadi lebih baik. Nah, kemudian di samping itu juga ada Siameo Biotrop, itu yang memang punyanya IPB di tempatnya Bu Puni ini, itu yang menyediakan tanaman-tanaman yang memang itu sangat apa ya, yang sudah melalui uji coba ya, misalnya jati emas, gaharu, banyak sekali kemarin yang di, juga termasuk mangrove, yang itu merupakan apa namanya tanaman-tanaman yang punya produktivitas tinggi seperti gaharu itu, kalau di apa namanya di suling itu per liternya bisa puluhan juta katanya menurut teman-teman. Jadi memang banyak tanaman-tanaman seperti itu yang kita tanam dalam 10 juta pohon. Nah, bagaimana mekanismenya? Karena ini gerakan, apalagi Kemenko PMK itu kan kementerian yang hanya mengkoordinasikan. Jadi kami betul-betul tidak punya anggaran untuk ini sebetulnya. Tapi karena di samping kita juga ikut menyambut apa GPDRR yang ada di Bali, ada International Conference yaitu Global Platform for Disaster Risk Reduction yang diikuti oleh ratusan negara tadi, oleh Pak Menko tadi sampaikan, kita ini juga menunjukkan komitmen Indonesia bahwa kita sangat concern dengan
apa pelestarian alam, pelestarian lingkungan untuk apa mencegah atau mengurangi climate change yang sekarang sudah mulai terasa. Bayangkan ini bulan Mei tapi hujan masih banyak, padahal menurut dulu yang kita pelajari namanya sudah April sampai dengan Berber itu kan April sampai dengan Agustus itu kan musim ini ya, kemarau ya. Tapi kenyataannya sekarang bulan Mei pun ini masih hujan masih banyak sekali. Jadi ini menunjukkan memang ini sudah mulai ada perubahan iklim yang tentu dengan penanaman pohon ini sedikit banyak, dan ini menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia ini sangat concern dengan apa pelestarian lingkungan, ya menjaga alam, dan ini kita ajarkan kepada anak didik kita. Oleh karena itu kenapa dalam gerakan 10 juta pohon ini kami melibatkan seluruh stakeholder, ya seluruh stakeholder. Jadi sistem pendidikan ada forum rektor, ada PGRI, ada sekolah-sekolah yang nanti juga harapkan termasuk saya kira Bu Rektor ya, sangat concern ini. Mungkin Gunadarma saya kira bisa menjadi pelopor karena kampusnya banyak. Saya kira mungkin di Gunadarma sendiri itu mungkin sudah bisa puluhan ribu yang bisa kita tanam. Artinya bisa sekian puluh hektar, bahkan mungkin ratusan hektar yang bisa kita hijaukan, ya kita hijaukan sehingga lingkungan kita semakin kelihatan bersih, kemudian udara kita juga makin bersih, lingkungan kita juga semakin baik. Nah, kita juga melibatkan forum apa namanya kelompok keagamaan. Jadi kelompok keagamaan mulai NU, Muhammadiyah, Hindu, Kristen, Katolik, Konghucu, Buddha, semuanya kita ajak untuk bersama-sama. Karena ini semangatnya adalah gerakan, maka semua harus terlibat. Termasuk juga kelompok-kelompok masyarakat yang punya kepedulian terhadap lingkungan, mereka kita ajak semua tentu dengan semangat itu tadi. Ya, semangat sama-sama, ya kita biaya bersama, ya swadana, sehingga lingkungan kita bisa terjaga dengan baik. Dan ini target kita 10 juta ini sampai dengan akhir tahun. Ya. Nah, tentu karena ini bibitnya dari Kementerian KLHK dan Kementerian Pertanian, tentu ketersediaan ini yang sangat menentukan sejauh mana keberhasilan dari program penanaman 10 juta pohon ini. Mungkin gitu Mbak, itu Prof. Budi. Ya. Baik, terima kasih Pak Didik. Ini menarik kenapa tadi saya belokkan ya ke buah gitu ya, karena ini kaitannya juga di Teknopark itu. Alhamdulillah juga Pak Didik, Bu Puni ya, kita dapat hibah juga bibit pohon buah dari KLHK dari Bogor ya, itu pusat pembibitannya itu hampir 3.000 pohon Bu Rektor ya. Nah, itu sudah ditanam, karena di Teknopark itu kan ada zonasi-zonasi ya, salah satu fungsi dari Teknopark itu memang kita adalah arboretum ataupun koleksi tanaman. Sehingga nanti ada zona pomologi yang memang zona buah-buahan dengan harapan tadi Bu Rektor ya, kita coba dipanen, dipetik ketika kita sambil jalan-jalan di bawah kanopi. Tapi di situ terselip buah-buahan di kanopi itu kan gitu ya. Mungkin Bu Rektor ada tambahan gitu, kaitannya kan dengan Teknopark juga kan memang ada zonasi pohon buah-buahan, dan alhamdulillah bahkan KLHK rencananya boleh mengajukan kembali. Nah, ini kalau nanti ada event khusus dengan dikaitkan dengan gerakan menanam 10 juta pohon yang khusus buah-buahan di Teknopark, mungkin menarik juga ya Bu. Sky is the limit. Iya. Jadi apapun sejauh itu memang bermanfaat bagi kita semua, majuan bagi bangsa, anak didik, ya, memberi kesempatan, itu maka kita lakukan dengan baik dan benar. Malah saya berpikir tadi jalan-jalan sambil metik mangga, metik durian belum ya, belum berbuah durian. Mangganya baru mulai. Ya. Terus kita sambil mancing ikan dong. Oh iya. Mancing ikan, jadi, terbakar ikan. Gitu. Saya menunjukkan keanekaragaman hayati juga ya, flora betul dan fauna ya Bu. Ya, saya senang itu, ikan bakarnya. Baik Ibu, terima kasih. Jadi nanti mudah-mudahan juga nanti ada momen-momen khusus juga ya terkait kontribusi Gunadarma dalam ya, gerakan siap menanam 10 juta pohon dalam tahun ini. Targetnya ya mudah-mudahan ya sekian ribu lah bisa kita menyumbangkan juga dalam gerakan ini ya Bu Rektor. Siap, siap. Nah ini Bu Ade, saya izin langsung menyapa Bu Puni ya. Ini singkat saja Bu Puni, kaitannya dengan tadi kan Pak Didi sudah dengan nilai-nilai kegotong royongan ya, keragaman di antara kita tetapi bersatu dalam gerakan menanam pohon, karena Menko PMK ataupun Gerakan Nasional Revolusi Mental kan merangkul semua pihak.
dari mulai tokoh agama, semua lembaga swadaya ataupun pihak-pihak dari pemerintah. Jadi pendekatannya katakanlah dengan pentahelik ya, termasuk mengedukasi melalui berbagai media komunikasi supaya semangat spirit menanam pohon itu kan tersebar luaskan ke berbagai kalangan termasuk generasi muda. Nah, menurut Bu Puni sendiri bagaimana sih antusiasme dari masyarakat atau mungkin Bu Puni punya best practices bagaimana secara inisiatif dari bawah gitu? Karena yang merasakan fungsi pohon ya pasti yang masyarakat ya di sekitar pohon tersebut gitu atau di sekitar hutan tersebut ataupun kebun tersebut sehingga akhirnya gerakannya bukan karena ada sebuah gerakan dari atas ataupun walaupun itu sangat penting untuk kebersamaan. Tetapi bagaimana mungkin Bu Puni bisa menceritakan masyarakat itu menjaga sendiri lingkungan sekitarnya dan pohon-pohonnya. Silakan Bu Puni. Terima kasih Pak. Saya jadi ingat waktu saya kuliah tingkat 2 ya. Waktu itu kita kerjasama dengan yang disebut Rotary. Rotary itu sama lah dengan ada Alliance, ada Rotary gitu ya. Dan ini harus mau dilibatkan. Artinya organisasi sosial gitu ya. Dan waktu itu yang kita lakukan, saya datang ke SD. SD bawa pohon bukan durian satu lagi itu, durian lagi. Rasa yang enak. Ini koneksi saya kok unstable, mudah-mudahan masih kedengaran ya Pak ya. Masih. Oke, masih Ibu. Halo? Ya, ya. Silakan. Bagus, alhamdulillah saya takut enggak hilang. Nah, terus yang menarik lagi, lembaga-lembaga sosial itu dengan senang hati kalau mau dirangkul ya. Dan yang menarik, jangan lupa kita bekerja sama dengan universitas yang mempunyai fakultas pertanian untuk kultur jaringan. Kemarin belum lama saya menengok ini, saya sekarang sedang di Banda Aceh itu saya kerjasama melihat gitu ya bagaimana sebetulnya banyak sekali pohon-pohon yang bisa dikembangkan dengan kultur jaring. Terus selain IPB juga ada politeknik-politeknik pertanian yang memang dia melakukan kultur jaring. Nah, yang menariknya di sini adalah kita pernah ada program ya, selain membagi-bagi yang saya ceritakan tadi itu kita beli. Tapi ini mungkin untuk Pak Didi ya, untuk teman-teman di kementerian termasuk KLHK, kita itu kan ingin program ini tidak hanya menguntungkan satu dua pihak tapi semua pihak dan rakyat antusias. Jadi waktu saya minta petani untuk membibitkan itu dengan senang hati karena ini buat mereka income. Giliran mau dibeli, petani nggak bisa membeli karena mereka tidak punya apa yang namanya NPWP, apalah pokoknya mereka nggak eligible untuk bisa berkolaborasi dengan pemerintah, jadi harus lewat dagang. Padahal saya pikir ini kalau Menko PMK atau kementerian yang lain bisa bekerjasama dengan misalnya Muhammadiyah atau Nahdlatul Ulama, itu yang umatnya besar sekali, mereka punya koperasi dan itu bisa menggalang orang-orang untuk khususnya petani ya, petani bunga, terus petani pohon gitu, punya antusiasme untuk wow ini untuk kita semua. Jadi pelibatan itu harus ada insentifnya, ada nilai ekonomi yang juga menguntungkan mereka dari segi finansial karena mereka tidak paham apa itu global warming. No, mereka nggak. Mereka pahamnya kalau misalnya well kamu nanam ini nanti tidak akan ada banjir, tidak akan ada ini, tapi kamu juga mendapatkan materi. Ini harus dipikirkan sungguh-sungguh dan gerakan ini membuat 1 juta pohon saja tahun berapa itu 90-an itu juga luar biasa effortnya. Nah sekarang ini dengan 10 juta tentunya kalau bisa presiden pun juga harus menggaungkan. Jadi nanti setiap gubernur itu diminta sama presiden karena 10 juta dibagi berapa itu? Kalau dibagi per provinsi saja berapa, per kabupaten berapa. Jadi ringan karena kalau misalnya kabupaten yang paling gampang ya Kabupaten Cianjur gitu. Diberi beban berapa? Ratusan ribu kan? Karena kita punya 300 hampir 500-an kabupaten ya, aku udah lupa, sekarang udah bertambah-tambah gitu. Terus kemudian 540 sekarang kabupaten. Yang paling utama itu yang di Pantura. Pantura itu banyak pohon-pohon yang memang bermanfaat dari segi
of O2 gitu. Itu sih Pak menurut saya. Ya. Jadi kita harus merangkul sebanyak mungkin, dan ini tolong presiden lah yang teriak itu, dan para gubernur gitu, baru gaungnya terasa. Kalau ya, kalau hanya kementerian memang, well we know lah Indonesia ini kan masing-masing sektoral punya cara sendiri-sendiri. Tapi kalau okay, setiap pabrik Menteri Perindustrian yang teriak, setiap pabrik harus punya pohon sekian, pohon apapun gitu. Saya ingat waktu di PLN dulu, setiap unit ya, unit operator PLN yang mengelangkan, yang apa, mengerjakan genset itu di daerah terpencil itu harus ada pohon mangga minimal 5. Benar itu Pak, takut mereka direkturnya. Jadi menarik, hal-hal seperti ini masih ya, perlu untuk Republik ya, ini. Betul. Jadi terima kasih Bu Puni ya. Jadi artinya semangat ataupun momentum itu terus harus kita jaga ya. Tetapi tadi Bu Puni mengingatkan, selain merangkul semua pihak, bagaimana gerakan ini bisa disebarluaskan lebih masif lagi, lebih intensif lagi. Jangan lupa tentang kebermanfaatan dari sisi ekonomi gitu ya. Sehingga nanti para petani dan semua yang langsung di lapangan itu mengambil merasakan manfaatnya ya, bagaimana betul seperti tadi mungkin bisa sedikit menggantikan di tingkat keluarga itu, sedikit menggantikan biaya konsumsi kalau membeli gitu ya. Tetapi di sisi lain insentif buat para petani ataupun pekebun pun, bagaimana menanam itu kan akhirnya ada motif ekonomi juga ya, sehingga secara Bu Puni kan mengingatkan karena ekonomi kerakyatan juga ya. Bagaimana ekonomi kerakyatan dengan potensi buah-buahan ini juga bisa dirasakan sampai ke petani gitu. Nah ini kan Bu Rektor ada tanggapan terkait dengan apa yang disampaikan tadi ya, mengenai merangkul dan juga ada motif ekonomi. 1000% setuju. Memang itulah yang memang menjadi dasar langkah awal untuk semuanya. Tadi dikatakan Ibu Puni mengatakan bahwa ini juga perlu di dorong, di-emphasize oleh Bapak Presiden, betul, Gubernur beserta segala. Nah, jajaran memang memang seperti itu apanya ya, kiat-kiat menuju betul, bagaimana kita merangkul itu dari semua level, dari semua aspek. Saya kira betul sekali. Betul. Gitu Pak Ade. Jadi nanti kita akan coba bedah lebih dalam lagi. Ini mungkin nanti Bu Puni nih, karena kaitannya dengan tadi sempat disampaikan, kalau kembali ke topik kita mengenai SDG itu kan ada energi bersih dan terjangkau. Ya. Dan, tapi di satu sisi nanti apa relevansinya dengan menanam pohon dengan energi baru terbarukan ataupun energi bersih dan terjangkau ini kan juga akan kita coba diskusi lebih lanjut gitu Bu Ade. Ini nanti terkait dengan pengalamannya Bu Puni ya. Ya, betul. Beliau juga sebagai inisiator yang mikrohidro, apa itu Prof namanya? Mikrohidro, nah tadi juga menarik ya. Jadi bukan berarti ngancam, ngancam dalam artian positif. Kalau punya genset, nanam pohon buah 5 kan gitu kan. Menarik. Mau punya berapa pohonnya yuk. Saya mau komen itu. Nah ini menarik kalau kita coba diskusi lebih lanjut ya, bagaimana kiprah Bu Puni, bagaimana memberdayakan masyarakat di grassroots dengan apa, energi yang bersih gitu. Itu jadi nanti lesson learned dan best practice-nya ya dari Bu Puni. Ya. Baik, para pemirsa UGTV, kita masih ada 2 segmen ke depan, nanti kita akan dengar langsung bagaimana pengalaman dari para narasumber ini terkait dengan dampak penanaman pohonnya sih terutama, dan juga hal-hal baik ataupun hal-hal menarik lainnya yang terkait. Jadi jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda berikut ini. Monggo silakan. Ya baiklah para pemirsa JTV, kembali di segmen ketiga acara atau program acara Gerakan Nasional Revolusi Mental seri kedua yang mengangkat tema mengenai Global Warming dan Sustainable Development Goals. Ayo menanam pohon. Baik, masih bersama saya Matricia Hermita dan juga bersama dengan Profesor Dr. Insinyur Budi Hermana MM. Kita sudah membahas mengenai banyak hal ya Prof, selama ya, 1 jam kebelakang tadi ya Prof, tentang kaitan antara GNR, menanam pohon dan juga salah satu isu yang menjadi concern kita, udah concern sekarang. Concern kita bersama yaitu tentang masalah climate change atau perubahan iklim. Dan juga kita membahasnya bersama 3 orang narasumber, ada Ibu Rektor Profesor Dr. Eko Sri Margianti SMM dan juga ada Bapak Deputi 5 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bapak Didik Suhardi PhD, dan juga ada Ibu Tri Mumpuni, ini merupakan salah satu ilmuwan
apa ya, kemarin mendapatkan Bina penghargaan ya Prof ya. Muslim Indonesia berpengaruh di dunia. Wow, keren. Nah, ini luar biasa. Beliau sendiri merupakan direktur dari Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan. Nah, ini kalau sampai diberikan anugerah ilmuwan muslim wanita berpengaruh di dunia, nah ini apakah ini ada kaitannya dengan topik kita di segmen ya, ketiga pasti, ini? Ya. Karena tadi kan bridgingnya atau teasingnya itu di ketiga ini kan lebih ke arah lesson learned dan best practices ya. Ya. Jadi gimana Prof Budi, monggo silahkan. Saya tadi terinspirasi dengan lagu Bolok dulu. Apa sih? Buah bolok. Karena kan tadi jenisnya kan juga, ini kan juga bisa jadi masukan juga ke tim GNRM Pak Didi ya. Bahwa keragaman pohon yang nanti dari 10 juta itu juga yang pohon endemik. Jadi pohon yang khas dari masing-masing daerah, ataupun yang sudah langka gitu lah. Nah itu tentu tentang masukan dari Bu Puni, yang pohon langka itu nanti ada kultur jaringan dengan teknologinya. Mudah-mudahan nanti program studi agroteknologi kita juga ngarahnya ke sana ya Bu. Bisa mengakomodir ya Prof, ya menjawab tantangan kita itu ya. Betul. Ya, bibitnya kita perbaiki, kita tingkatkan mutunya. Pemuliaan. Itu kan pemuliaan. Ya, pemuliaan. Pemuliaan sampai dengan ke post harvest kan, ya. Pemuliaan bibit dan nah itu kan bisa pakai kultur jaringan atau pakai segala macam ya. Sekarang udah macam-macam yang bisa dilakukan. Dan alhamdulillah juga di salah satu zona di Teknopark kan memang ada zona tanaman langka juga ya. Tapi ini kan dalam rangka koleksi ya, tidak dalam untuk produksi besar-besaran. Karena kan itu kan hanya untuk mengedukasi ke pengunjung yang berkunjung ke sana itu berbagai pengenalan tanaman langka ya. Tapi mudah-mudahan nanti Pak Didi apa nanti properti ya bisa bagaimana. Ada buah bernuk. 10 juta itu strategi keragamannya ya. Yang salah satunya juga dengan pohon endemik ataupun pohon khas setiap daerah. Karena tentu karakteristik tanahnya sudah sesuai. Gitu Mbak Adek, sebelum nanti ini kan tadi kita berbicara nih kiprah Bu Puni yang luar biasa ya, kaitannya dengan apa tadi energi bersih dan terjangkau yang merupakan salah satu tujuan kalau tidak salah itu SDG nomor 7 kalau tidak salah, energi bersih dan terjangkau. Jadi kata-kata kuncinya adalah bersih dan terjangkau, ya, tentu terjangkau juga sampai ke pelosok pedesaan ataupun wilayah 3T yang merupakan concern dari Bu Rektor juga ya dalam pengembangan waktu. Ya betul-betul. Dan saya juga sebenarnya penasaran nih, sebenarnya kegiatannya apa? Ini kan tadi sempat nyebut apa, mikrohidro, oh ternyata ada panel listrik mikrohidro, nah itu seperti apa? Nah ini kebetulan tim kami juga sudah, tim dari GGTV sudah menyiapkan satu buah tayangan, jadi nanti sebelum kita berdiskusi dengan Ibu Puni, izin Bu Rektor dan Prof. Budi, mungkin kita simak dulu tayangan berikut ini. Monggo silakan. Perkenalkan, nama saya Tri Mumpuni. Saya selama ini sibuk mengurusi pembangunan yang namanya pembangunan berbasis masyarakat untuk melaksanakan kegiatan infrastruktur, yaitu memberi akses listrik, air bersih, jembatan, kadang-kadang perbaikan sistem pertanian. Nah, yang kita kerjakan di awal-awal adalah persis seperti yang lain-lain melakukan kegiatan yang sifatnya sangat karitatif, charity. Saya menyelenggarakan sunatan massal, terus kemudian membagi bibit dan mengajak orang-orang untuk mau beternak kupu-kupu. Sayang sekali dari semua kegiatan itu tidak berlanjut. Akhirnya saya memutuskan untuk tetap berada di sektor pertanian. Dan ini cukup menarik karena kita bisa mengajak beberapa warga di sini untuk melakukan kegiatan bersama-sama. Nah, kenapa sekarang ini kita ingin naik ke level yang lebih tinggi? Jadi ada live learning farm, ada penangkaran kupu-kupu, ada pertanian organik, ada biogas, terus kemudian juga ada permanen kultur gitu ya, yang ini semua membuka pintu seluas-luasnya untuk siapapun yang ingin belajar secara teknis, dia faham bagaimana bisa
belajar dengan sungguh-sungguh untuk menggeluti bidang-bidang yang kemungkinan besar di masa depan bisa menjadi salah satu ya cara mereka untuk mendapatkan income untuk kehidupan mereka. Dan yang lebih menarik adalah kami juga menyelenggarakan sekolah lingkungan dan energi di mana kami memberi kesempatan kepada anak-anak kecil untuk belajar. Saya melihat ini sebagai sebuah kegiatan yang sangat bermanfaat untuk membuat anak kecil mencintai lingkungan dan mengerti energi yang dia konsumsi itu berasal dari mana. Di sini mau belajar mikrohidro hanya 20 menit. Di sini ada biogas, di sini ada solar panel yang pernah juga kita pasang gitu. Dan kemudian yang lebih penting adalah kegiatan-kegiatan kita ini diharapkan ya nantinya mampu memberikan dampak yang cukup konkret, bagus, dan kemudian di masa yang akan datang ada anak-anak muda yang mau berkegiatan, mampu menularkan kegiatan pemberdayaan yang kita adakan bersama-sama dengan masyarakat. Siapapun yang ingin belajar pemberdayaan dengan konkret, memakmurkan orang desa, memberikan listrik, air bersih, kemudian kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pertanian dan lingkungan, yang semuanya insya Allah memberikan manfaat, akan terus kita adakan. Ya baiklah, para pemirsa JTV, baru saja kita menyaksikan tayangan, ini ada kompilasi dan juga banyak hal-hal menarik yang sebenarnya sudah dilakukan oleh salah satu narasumber kita, ada Ibu Tri Mumpuni. Baik, mohon izin Prof. Budi dan Ibu Rektor, mungkin saya langsung saja untuk ke Ibu Puni ya. Mungkin bisa memberikan tanggapan ataupun menjelaskan secara lebih rinci. Oh, luar biasa. Apa tadi, listrik juga. Dan juga mungkin terkait dengan best practices partisipasi masyarakat ya. Kan mungkin seharusnya, pasti ada lah challenge-challenge ataupun hal-hal yang dihadapi ketika mencoba untuk melakukan kegiatan tersebut dalam masyarakat. Monggo silakan Ibu Puni. Ibu, izin Bu, mungkin suaranya sudah masih di mute? Oh, baik ya. Maaf, ternyata saya mute. Okay. Jadi begini, saya mau share yang soal mikrohidro dulu. Ya. Jadi mikrohidro ini sudah lama kita perkenalkan, hampir 30 tahun kalau tidak salah gitu ya. Terus sudah banyak masyarakat yang paham bagaimana tidak hanya mengoperasikan tapi juga merawat. Penting Pak Didi untuk revolusi mental. Masyarakat kita ini hanya mengenal membangun tapi tidak mengenal maintenance culture atau kultur merawat. Sehingga proyek-proyek pemerintah susah ya untuk berkelanjutan atau sustainable karena kultur merawat itu tidak diajarkan. Baik di sekolah maupun pada saat pemerintah memberikan program kepada masyarakat. Untuk energi terbarukan, itu kultur merawat penting. Sebab dia sesuatu hal yang sifatnya bergerak dan terus harus selalu dijaga kontinuitas, serta kalau bahasa yang kita pakai, dia ngerti pada saat harus ada kerusakan yang sedikit, itu langsung segera diperbaiki. Kalau tidak dan dibiarkan, itu akan rusaknya semakin besar. Oke, soal pohon yang berhubungan dengan energi itu, saya ingin memperkenalkan yang namanya kaliandra merah. Kaliandra merah ini tanaman yang rate of growth-nya, tingkat tumbuhnya itu sangat cepat, ukurannya bulan gitu ya. Saya apapun yang saya omongkan di sini sudah saya coba. Terus pohon ini mempunyai kalori value yang tinggi, sehingga dia bisa dipakai untuk ya menggantikan batu bara. Bapak bisa bayangkan kalau ada koperasi di desa yang dekat dengan pembangkit batu baranya PLN yang sangat merusak ini ya ozone layer, non renewable kan kalau batu bara itu fossil fuel. Nah, ini kalau bisa diganti dengan co-firing, yang artinya
disubstitusi oleh tanaman rakyat. Saya yakin PLN dengan senang hati akan menerima ini. Saya kira di Jawa Tengah itu masih banyak lahan-lahan kosong gitu. Kita itu punya lahan nganggur atau tidur itu 11 juta hektar. Nah, kalau bisa diperjuangkan 1 juta hektar saja untuk masyarakat dan kemudian masyarakat bisa menanam tanaman yang menjadi substitusi bahan bakar energi, itu kemakmurannya luar biasa. Jadi itu dulu ya. Terus hal lain yang menarik, tadi saya disebutkan di dalam film yang dibuat, memang dari awal tahun 90 saya itu bermimpi ya, bahwa tinggal di desa itu bisa memberikan manfaat buat tetangga sekitar. Akhirnya kita membuat peternakan kupu-kupu. Indonesia ini banyak sekali kupu-kupu endemik. Sayang tidak diperhatikan gitu ya. Kita ada lebih dari 1.500 spesies kupu-kupu. Bayangkan, itu dia punya tanaman inang yang kita juga harus tanam. Jadi tanaman inang ini merupakan hal yang sangat menarik kalau diperkenalkan kepada masyarakat. Tadi Ibu Bu Rektor ya menyebut bahwa Oke, kita menanam selain yang punya economy value, terus buah, terus tanaman gaharu, dan lain-lain gitu. Saya mendapatkan daftarnya, cuman saya lupa, nanti bisa ketemu lagi sama Pak Doni Monardo ya. Waktu beliau menjadi Pangdam Jawa Barat, saya bertemu beliau dan beliau memberi daftar atau list tanaman-tanaman yang kalau itu didestilasi, hasilnya bisa membuat petani kita sangat kaya raya. Ini harus serius. Tidak bisa kita hanya oke, kita siarkan kemudian silahkan rakyat melakukan. Rakyat kita ini dalam posisi belum seperti masyarakat di Eropa yang paham banget bahwa ini loh, kita kalau ingin punya income yang cukup besar, effortnya juga besar tapi worth it gitu. Ini belum bisa. Jadi kita tetap memerlukan kelompok-kelompok gitu ya yang bisa mengajak masyarakat untuk terus konsisten istiqomah memperjuangkan misalnya minyak gaharu. Kemudian ada lagi cengkeh misalnya. Cengkeh ini luar biasa, selain cengkehnya sendiri, juga pohon-pohonnya, daunnya itu, saya baru tahu karena saya ada 156 pohon gitu ya, kenapa daunnya itu dikumpulin sama penduduk gitu. Ternyata minyak cengkeh itu juga dari hanya dari pohon-pohon dia yang berjatuhan gitu. Jadi banyaklah. Terus hal-hal yang menarik lain, memang saya juga mengembangkan biogas sebagai energi bersih. Karena satu sapi perah itu 40 kg ya, kaudang atau kotoran sapinya. Itu cukup untuk memenuhi kebutuhan masak satu keluarga. Kalau dia sapi pedaging, dia perlu 2 ekor sapi, karena satu sapi pedaging kotorannya sehari hanya 15 kg. Jadi kita perlu 2, biar 30 kg. Tapi kalau dia sapi perah, 40 kg, cukup satu. Nah, ini tidak segampang itu, karena ya rakyat harus mau bagaimana kotorannya dikumpulkan dalam biodigester yang sangat simpel, bahkan ada yang saya buat di Bantul dari plastik. Ya. Nah, ini kita ada gangguan koneksi ya, tapi tadi yang sampai di apa disampaikan tadi terkait dengan manfaat ekonomi dan juga kaitannya dengan post harvest-nya Bu ya. Bahkan larinya malah ke jenis pohon yang tadi ya, kaitannya dengan essential oil ataupun minyak atsiri gitu. Jadi kaitannya bagaimana tadi ada proses destilasi gitu kan ya, untuk beberapa tadi sampai secara eksplisit cengkeh gitu. Jadi saya ingat yang beberapa program yang sudah kita kembangkan kan. Betul. Juga ada yang bagaimana menghasilkan biogas dari kotoran itu yang rasanya diimplementasikan di Blora ya, kalau nggak salah. Betul, ya. Dan juga yang masih usulan kita mengenai minyak atsiri. Betul, betul. Yang untuk jadi, matching fund ya. Jadi moga-moga aja. Ya, ini malah kita ada sebuah, bukan ini ya, ya mungkin ini salah satu
manfaat dari silaturahmi dengan Bu Puni ya, karena ternyata kaitannya dengan biogas kita kan, karena Gunadarma unggul dari sisi teknologinya ya, kita punya smart biodigester gitu ya. Smart biodigester. Bahkan ya, sudah, namanya ya. Ya, yang sudah diaplikasikan di nanti di Blora maupun di Cianjur gitu. Bagaimana di Cianjur pun kan teknopark itu kan katanya mau di itu di Wisma yang di Penajam. Betul, di nah, itu juga kan ada penggempukan iya, tapi berarti itu sedikit kan, cuma iya, perlu 2 ekor. Jadi nanti malah kita bisa dapat masukan dari Bu Puni ya, bagaimana ya, yang dari sisi teknologinya nanti kita menciptakan smart biodigester, tetapi bagaimana efisiensi proses pembentukan ya, energi biomasanya. Dan karena sudah mulai dari jauh lebih awal, mungkin kita juga bisa belajar dari betul, sana. Betul. Apa, jadi kita tidak harus mengulangi kesalahan-kesalahan ya, yang pernah terjadi. Ya, ya, saya kira itu kita kan terbuka karena menarik juga satu ekor bisa satu keluarga kebutuhan dapur itu lah untuk energinya kalau, ya, untuk kompor susu diperah, tapi kalau berdaging katanya kalau yang di Penajam seingat saya kan itu penggemukan, jadi berarti berdaging berarti 2 langsung berhitung. Nah, tadi yang kaitannya dengan cengkeh dan sebagainya kan yang menjadi apa pohon utama dari hari menanam pohon ketika 28 Oktober November di tempat itu adalah rempah-rempah. Rempah-rempah. Karena kita buat ada zona rempah-rempah, ada cengkeh gitu kan, ada pala gitu ya. Kebetulan juga mudah-mudahan jalur rempah kita juga yang dulu masa lalu kan kita berjaya gitu berjaya. Ya, mudah-mudahan juga bisa diimplementasikan. Nih, Bu Ade sambil nunggu Bu Puni apakah masih kontak lagi? Silakan. Terima kasih Pak, tadi tiba-tiba menghilang, saya minta maaf ya. Siap Ibu, sudah silakan, jelas kembali Bu. Sekarang kok jelas sekali. Tadi ngerumpiin Bu Puni ya, selama putus gitu ya, terkait dengan smart biodigester gitu ya, mudah-mudahan pengalaman Ibu bisa juga menjadi apa acuan kami untuk belajar gitu ya Bu Rektor. Tuh. Mungkin kata silakan Bu Puni dilanjutkan. Waktu 40 kg kotoran sapi perah itu sudah terdengar atau sudah putus? Sudah. Masih terdengar, Bu. Masih terdengar, Bu. Sampai 2 ekor, 1 ekor. Makanya kami lanjutkan dengan teknologinya, dengan IT-nya, smart biodigester untuk kotoran sapi menjadi biogas gitu, Bu. Sekarang ini, Pak, dengan banyaknya IoT gitu ya, semuanya menggunakan internet dan sebagainya, ini merupakan hal yang sangat bagus karena anak-anak mahasiswa bisa dikerahkan untuk ke sana. Jadi saya melihat bahwa KKN itu masih wajib dan perlu. Tujuannya apa sih? Untuk membuat anak-anak kita mengenal kehidupan desa. One day kalau dia jadi pemimpin, dia akan tahu what is in the ground zero. Seperti apa sih kondisi pendudukku gitu. Di satu sisi, ini merupakan sebuah sarana yang paling bagus untuk mempopulerkan teknologi-teknologi yang selama ini dikembangkan di universitas, kayak misalnya Gunadarma, dia bagus misalnya punya smart biodigester apa, itu kan menjadi smart karena sudah dikembangkan di kampus. Tapi apakah betul-betul smart manakala rakyat sudah bisa memanfaatkan? Karena for us gitu ya, untuk kita ini termasuk saya yang sekarang di BRIN ini, saya selalu bilang sama para profesor itu, the best technology you created itu kalau betul-betul bisa dimanfaatkan di level masyarakat dan memberikan manfaat buat masyarakat Indonesia gitu loh. Nah ini menarik sekali universitas bisa mengembangkan yang seperti ini karena universitas punya mahasiswa itu. Halo ya. Baik, nanti kita lanjutkan juga diskusinya. Nanti mungkin saya kembali ke studio dulu ya untuk tadi Bu, ajakan kita gayung bersambut gitu ya. Bagaimana juga Gunadarma bisa melibatkan mahasiswa untuk penerapan. Tapi mengingatkan Bu Puni bahwa yang dimaksud dengan teknologi terapan yang begitu canggih itu juga bisa di level masyarakat bisa digunakan. Kan? Ya, harus bisa gitu, digunakan. Betul. Ya, betul. Dan itu kan memang harus sudah kita buktikan ya. Ya betul, sudah diaplikasikan, sudah diaplikasi di Cianjur ya, gitu ya. Insya Allah. Tinggal mungkin replikasi. Betul, replikasi ya. Termasuk nanti kita berburu ke Bu Puni juga ya, bagaimana proses dari sisi tadi ya, biogasnya itu ya. Kalau karena kaitannya tetap bagaimana konversi dari limbah kotoran sapi itu menjadi sebuah energi, itu kan juga tentu pasti ada sebuah proses ya Ibu ya. Nah ini ya mudah-mudahan nanti dengan kerjasama dengan beliau pun bisa kita... Saya berharap banyak, kita berharap. Ya, betul ya. Baik, terima kasih Prof. Budi dan juga Bu Puni. Ini Pak Didi apakah mungkin memberikan tanggapan Bu Puni itu? Ada, Pak Didi ada tanggapan singkat dengan tadi yang disampaikan oleh
Bu Puni, karena tadi ada masukan-masukan ya terkait dengan grand design penanaman 10 juta pohon pun dari sisi kebermanfaatan, melibatkan petani, juga bagaimana jenis pohonnya bisa kita petakan, apakah pohon endemik ataupun di setiap daerah kan saya meyakini ada pohon khas gitu ya. Mungkin Pak Didi bisa memberikan tanggapan singkat, Pak Didi, kalau masih bisa mendengarkan ya. Diskusi kami. Ya, silakan Pak. Ya. Didi. Baik. Jadi saya dengan ketemu Bu Puni itu seperti mendapat energi baru ya. Karena beliau sangat inovatif, kreatif, dan berjuang tanpa lelah itu untuk pemberdayaan masyarakat. Saya kira inilah salah satu contoh dari revolusi mental sebetulnya. Ya. Bagaimana kita bersama-sama bahwa membangun ini bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk masyarakat. Dan saya kira dari konteks Gerakan Nasional Revolusi Mental, apa yang sudah dilakukan oleh Bu Puni ini adalah salah satu contoh, ya, salah satu contoh bahwa ini gerakan Indonesia Mandiri. Kalau dalam gerakan namanya Gerakan Indonesia Mandiri. Dari Gerakan Indonesia Mandiri ini tentu diharapkan ada pemberdayaan masyarakat termasuk koperasi, UMKM, ya, sehingga masyarakat itu semakin berdaya, semakin berdaya. Jadi oleh karena itu ini saya kira kalau dulu saya waktu masih di Dikbud saya banyak terkait dengan hanya SDM. Ya, saya kira ini betul-betul energi baru bagi saya di Gerakan Nasional Revolusi Mental ini untuk berpikir lebih luas lagi sehingga jangkauannya akan semakin banyak. Sebetulnya untuk pengalaman ini saya juga punya pengalaman, nanti mungkin lain kali kita bisa bercerita bagaimana membangun sebuah pengentasan kemiskinan yang sudah kami lakukan. Kebetulan saya juga punya yayasan untuk bergerak di bidang SDM ini yang mungkin nanti kita bisa punya forum sendiri. Nah, khusus untuk gerakan penanaman 10 juta pohon ini, betul Bro Budi, memang kita berdasarkan diskusi dengan KLHK, mereka sudah menyediakan bibit sesuai dengan kondisi masing-masing daerah ya tentu nanti datanya secara detail ada pasti, karena kami juga setelah penanaman kemarin yang kita tanam itu sampai dengan hari ini sudah di rekap kami sudah ada 30.000 pohon lebih. Saya kira ini luar biasa ini, dan ini adalah partisipasi dari semua pihak, karena dari gerakan kemarin ini yang terlibat itu bukan hanya sekolah ya, tapi jadi termasuk perguruan tinggi. Kemarin ada Tarakan, ada Maliku Saleh, ada kemudian juga dari Merauke, kemudian juga dari agama Buddha, agama Hindu, semuanya terlibat. Nah, semoga ini merupakan titik awal yang menyadarkan kita bersama bahwa sebetulnya kalau kita punya keinginan yang kuat untuk membangun sebuah lingkungan yang bersih, sehat, dan itu untuk tujuan jangka panjang, saya kira kalau semangat itu semakin tinggi, maka ternyata kita tunjukkan bahwa ini masih di Indonesia masih luar biasa. Jadi nilai gotong royongan kita berdasarkan evaluasi kemarin dari UNESCO atau dari mana kemarin, bahwa nilai kedermawanan Indonesia ini masih luar biasa. Jadi nomor satu di dunia. Nah, semoga kita harapkan dengan gerakan penanaman 10 juta pohon ini juga nanti akan bisa kita tingkatkan. Ya, kita buktikan bahwa kita bisa. Nah, tentu karena ini tahun pertama, memang kita belum bisa seideal yang kita harapkan. Semoga nanti berikutnya untuk penanaman pohon-pohon yang memang nilai ekonomi itu akan kita tingkatkan ya, di samping juga kita tetap komitmen untuk pelestarian lingkungan dan juga menjaga lahan-lahan kritis termasuk juga pencegahan banjir yang di Indonesia ini memang sudah terkenal Ring of Fire ya, negara dengan banyak bencana yang tentu ini harus menjadi upaya kita bersama agar ini terus kita lakukan, termasuk generasi kita ini yang nah, jangan sampai mereka lalai ya, asik dengan teknologi tapi lupa dengan lingkungan. Nah, saya kira ini hal yang pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua.
Terima kasih Bu Puni yang saya kira memberikan inspirasi yang luar biasa, terutama pada saya dan juga para peserta, para pemirsa yang ada di Guna Dharma TV ini untuk bisa memberikan motivasi kepada kita untuk berbuat sesuatu untuk kesejahteraan rakyat yang lebih luas. Terima kasih. Terima kasih Pak Didi. Begitu, Pak Didi. Ini luar biasa tadi, ya seperti tadi ya, selalu gayung bersambut, tapi juga kiprah Bu Puni pun sangat menginspirasi dan mudah-mudahan itu bisa kita sebarluaskan termasuk melalui edukasi publik dengan IGTV-nya ya Bu ya. Dan terutama pada generasi muda. Nah, ini menarik nih. Nah, bagaimana nih generasi muda tadi kan secara eksplisit mengajak anak-anak dan seterusnya gitu ya untuk peduli. Ya karena kembali lagi dari unit paling kecil itu kan individu ya Prof ya. Betul. Nah, itu mungkin nanti kita akan bahas di segmen terakhir ya Prof sebelum nanti kita menutup diskusi ini. Jadi para pemirsa IGTV, kita masih ada satu segmen ke depan yang akan mungkin kita nanti berdiskusi lagi tentang peran dari generasi muda, terutama generasi milenial mungkin saat ini dalam upaya untuk menangani persoalan tentang global warming ini. Jadi jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda berikut ini. Monggo silakan. Ya baiklah para pemirsa IGTV, kembali lagi di segmen terakhir untuk acara Gerakan Nasional Revolusi Mental Series, di mana ini adalah seri kedua yang mengangkat tema atau berdiskusi mengenai Global Warming dan Sustainable Development Goals. Ayo menanam pohon. Masih bersama saya Matricia Hermita dan juga ada Profesor Dr. Insinyur Budi Herman MM serta tiga orang narasumber yang telah hadir, telah menemani selama 1,5 jam ke belakang. Gitu ya, Prof. Budi ya. Ada Bu Rektor, Ibu Profesor Dr. S. Margianti SMM, juga ada Bapak Didik Suhardi, PhD, beliau merupakan Deputi 5 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta Ibu Tri Mumpuni yang merupakan Direktur dari Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan. Baik, langsung saja Prof. Budi, ini segmen terakhir, tadi kita bahas sedikit tentang menyambung yang sudah dilakukan oleh Bu Puni ya selama ini ya, dan juga terkait dengan masalah penanganan ataupun terkait dengan isu global warming ini, generasi muda ya, peran generasi muda terhadap program-program ataupun hal-hal yang bisa dilakukan sebagai upaya pencegahan. Nah, ini gimana Prof. Budi? Ya tadi di segmen pertama kalau tidak salah tangkap Pak Didi mengatakan bahwa walaupun kita sudah merangkul semua pihak gitu ya, tetapi secara khusus bagaimana mengajak anak-anak, itu tadi yang saya tangkap. Kemudian di segmen yang ketiga Pak Didi mengatakan bahwa bagaimana generasi muda itu bukan hanya melek teknologi saja gitu, tetapi melek lingkungan juga gitu. Nah ini juga perlu strategi khusus bagaimana mengedukasi anak-anak ataupun generasi muda. Nah, ini terkait juga dengan kiprah Pak Didi ini kan, Bu Rektor tahu persis ya, beliau di Kementerian Pendidikan Kebudayaan itu kan mulai dari Direktur Pembinaan Sekolah, Pak, ya SMP, SMA, kemudian sampai terakhir itu sampai 2019 kan menjadi Sekjen ya, Kemendikbud gitu ya. Kemendikbud. Jadi artinya kan bagaimana mengedukasi strategi khusus untuk kalangan anak-anak ataupun remaja ataupun generasi milenial itu kan melalui pendidikan formal dulu gitu. Walaupun nanti mungkin ada pendidikan informal melalui yang berbasis keluarga yang seperti tadi disampaikan oleh Bu Ade gitu ya. Nah mungkin saya izin ke Bu Rektor, ke Pak Didi dulu ya. Silakan Pak Didi. Tahu persis bagaimana kurikulum, bagaimana metode belajar untuk mengedukasi masyarakat. Sampai terakhir pun ada istilah Merdeka Belajar. Nah ini kaitannya dengan bagaimana strategi ataupun mungkin punya gagasan ataupun pengalaman Pak Didi, generasi muda itu supaya tadi kan mengingatkan Pak Didi jangan hanya melek teknologi saja, tapi bagaimana melek lingkungan sesuai dengan esensi SDG kan mengharmoniskan tiga aspek ya, sosial, ekonomi, dan juga lingkungan. Silakan Pak Didi kalau ada beberapa pandangan ataupun wawasan. Ya, terima kasih Prof. Budi, Pak Minta, Bu Rektor. Jadi tentu kalau dalam pendekatan dunia pendidikan memang
kenapa kita tidak hanya menggunakan pendekatan knowledge ya. Kita perlu psikomotorik dan afektif ini dalam rangka memberikan apa keutuhan, kesempurnaan bagi karakter anak-anak kita, sehingga mereka ketika mereka hidup di masyarakat, mereka betul-betul tahu bagaimana harus bersikap, bagaimana harus bertindak, dan bagaimana harus bersosialisasi dengan lingkungan. Nah, terkait dengan itu, memang kalau dalam sistem pendidikan itu kalau kita ajarkan tentang menjaga lingkungan, ya memang kita harus berikan masuk dalam kurikulum ya, dalam kurikulum. Oleh karena itu sejak dini, sejak usia PAUD, kalau dalam human life cycle yang diajarkan oleh yang merupakan konsep pembangunan siklus pembangunan manusia oleh Kemenko PMK, dia sejak PAUD itu memang harus mulai diajarkan bagaimana cinta lingkungan ya. Cinta lingkungan ya, cinta sekolahnya ya. Makanya itu di kurikulum 13 ya, itu kan ada namanya tematik, pendekatan tematik. Itu mulai dari siapa aku, siapa keluargaku, siapa lingkunganku. Itu adalah bagaimana cara kita untuk agar anak-anak kita sejak dini itu sudah ditanamkan ya, bahwa mereka itu hidup dalam suatu komunitas ya, yang itu tidak bisa hidup sendiri ya. Termasuk bagaimana kita menjaga lingkungan itu. Nah, sehingga di PAUD itu memang harus diajarkan. Kemudian juga di SD yaitu pendidikan karakter ini penting sekali ya. Penting karakter ya, dalam bahasa lain kita bagaimana literasi anak kita, literasi budaya, literasi lingkungan, literasi media, literasi teknologi ya. Ini anak-anak kita ini harus betul-betul kita berikan secara lengkap, sehingga bahwa pendidikan itu bukan hanya menyiapkan untuk dunia kerja, tapi pendidikan itu adalah membangun peradaban dan juga untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu harus betul-betul kita berikan kepada anak kita, termasuk bagaimana mereka mencintai lingkungan ya. Di SD, makanya sekolah kita dulu waktu saya masih jadi direktur di SMP, setiap kita membangun unit sekolah baru itu sekaligus ditanam minimal 20 pohon. Karena kenapa 20? Karena tanahnya kalau bangun SMP itu kira-kira 6.000 meter. Jadi harapannya dengan 20 pohon itu sudah lumayan lah, walaupun itu belum cukup ya. Sehingga itu dituntut bahwa seorang manajer atau kepala sekolah itu dia harus punya inisiatif untuk membuat green school gitu ya, sehingga sekolahnya menjadi hijau. Nah, ini adalah hal-hal penting yang menurut saya perlu terus kita lakukan ya. Pertama, tadi Prof. Budi menyampaikan memang pertama harus ada dalam kurikulum. Kemudian yang kedua ya tentu diajarkan dalam ekstrakurikuler. Makanya kalau ada pramuka ya, kemudian juga ekstrakurikuler lainnya, itu penting untuk diajarkan, diantaranya adalah menjaga lingkungan. Nah, kemudian yang ketiga adalah dalam manajemen sekolah. Ya, tentu seorang manajer, kepala sekolah, sekali lagi di samping dia tahu tentang bagaimana mendidik, dia juga harus tahu tentang bagaimana memanage, dan dia juga harus tahu bagaimana menjaga lingkungan. Jadi itulah mungkin yang saya kira kenapa di dunia pendidikan ini sangat penting, karena di dunia pendidikan ini bukan hanya diajarkan bagaimana tahu, anak-anak tahu, tapi juga memahami, dan yang lebih penting anak-anak itu melakukan. Karena dengan melakukan itu terjadi proses akulturasi, terjadi proses penanaman nilai-nilai yang itu akan tertanam di jiwa anak-anak kita sampai dengan mereka nanti ketika hidup di masyarakat. Jadi betul, Prof. Budi, di dunia pendidikan saya kira memang sangat penting. Oleh karena itu, dalam penanaman pohon ini memang kita melibatkan anak-anak sebanyak-banyaknya, ya, sebanyak-banyaknya, ya. Mulai sekolah negeri, sekolah swasta, ya, baik yang ada di bawah NU, Muhammadiyah, dan
kelompok-kelompok lain yang termasuk juga pendidikan tinggi. Kemarin kita juga melibatkan forum rektor, yang mana forum rektor ini karena rata-rata perguruan tinggi ini kan juga tanahnya sangat luas ya. Seperti Maliku Saleh itu tanahnya katanya ada 300 hektar. Saya kira Gunadarma juga pasti pasti banyak sekali tanah-tanah yang mungkin belum dimanfaatkan secara optimal. Karena itu saya usul nanti Bu Rektor, nanti dengan Pak Menko mungkin kita bisa membuat program khusus penanaman pohon di Universitas Gunadarma ya, yang tentu bisa kita lakukan secara serentak juga untuk penanam pohon di universitas-universitas lain di mungkin di lingkungan Jakarta atau Jabodetabek, yang itu saya kira yakin itu sudah mungkin sudah bisa mengcover sekian ratus ribu pohon gitu. Mungkin gitu Prof. Baik, terima kasih Pak Dedi. Ini Bu Rektor nih, berkali-kali Pak Dedi itu menyebutkan forum rektor, dan juga tadi ajakan bagaimana ada agenda khusus, ada momen khusus bagaimana Universitas Gunadarma pun, walaupun tadi sudah kita sampaikan juga ya di mengenai keberadaan teknopark, bagaimana nanti ada beberapa teknologi yang diselaraskan dengan perubahan iklim. Ya, mungkin Bu Rektor ada tanggapan terkait dengan yang pertama mengenai forum rektor sendiri. Ya. Saya sendiri kan memang bagian dari forum rektor itu, walaupun sekarang di Dewan Pertimbangan jadi sudah akan tetapi memang hanya saja kepengurusan forum rektor itu 1 tahun, jadi berganti. Sometimes 1 tahun ini terlalu cepat untuk sebuah program yang berkelanjutan. Tapi insya Allah sepertinya ada estafet dalam hal itu. Dan ini bukan cuma hanya untuk pohon, tapi juga untuk stunting dan lain sebagainya. Itu forum rektor memang dilibatkan. Dalam kaitannya tadi Gunadarma, itu sih siap saja. Tapi memang kan kalau di Jakarta ini kan kita daerahnya sedikit-sedikit, kemudian banyakkan gedungnya. Tapi kan bukan berarti bahwa di situ tidak bisa ditanami. Jadi bisa saja kita tanami di manapun, tapi sebetulnya juga bisa mengundang rekan-rekan lain yang ada di Jakarta. Itu ada sekarang 301 perguruan tinggi. Nah kalau kita bikin suatu program itu, kenapa tidak? Apalagi Ibu Kepala Lembaga LHDIKTI juga sangat concern. Malah kan malah beliau juga bagaimana memanfaatkan pohon-pohon itu yang bisa bermanfaat, punya khasiat untuk kesehatan, untuk penanganan stunting, nambah gizi. Saya kira itu sudah lampunya sudah hijau. tinggal kapan? Jadi perencanaan kita. Setelah acara ini kita diskusi lagi ya, Bu, untuk tindak lanjutnya ya. Baik. Dan itu kita bisa melibatkan juga asosiasi perguruan tinggi. APTISI. Tapi mungkin lebih baik kalau kita regional dulu. Dalam arti ke lembaga layanan pendidikan tinggi wilayah 3 dulu. Nanti baru, karena kan ada berapa sekarang? 18 kalau salah. LLDIKTI-nya banyak. Jadi artinya semakin bergulir ya Bu ya, semangat untuk menanam pohon dengan khusus untuk dunia pendidikan tinggi ya. Iya, tapi kalau kok mendadak saya terbesit sih begini. Kan kemarin kita ke Penajam ya. Iya, Penajam. Itu kan tanahnya masih banyak kosong sekali. Bagaimana kalau di sana juga ya? Ya, bisa jadi. Karena itu sesuai dengan tantangan tadi Bu Puni, Bu. Ya. Bahwa di Penajam itu kan sebagian kan monokultur ya, monokultur dengan sawitnya. Dan ada upaya konservasi ataupun konversi lahan sawit atau bekas sawit atau bekas tambang batu bara menjadi lebih produktif. Dan itu kan perlu strategi khusus untuk pohon-pohon yang di sananya gitu. Ya. Ini sangat menarik Bu, kalau nanti ada gerakan ke sana juga gitu ya Bu. Ya, mungkin kita ajak Pak Didi ke sana yuk. Ini malah Bu Rektor balik mengajak nih Bu Puni sama Pak Dedi nih Bu Ade ya, bagaimana gerakan ke arah IKN tetapi dalam konteks lingkungan ya Bu ya, bagaimana isu kita juga dalam beberapa waktu ke depan mungkin akan ada kegiatan di sana, jadi kalau memang waktu cocok mungkin bisa kita ajak ya. Jadi kita sekaligus jadi teringat lagu tadi Bu, ampar-ampar pisang kan dari Banjar, dari Banjarmasin Bu. Iya, Ibu ada rencana ke sana berarti ya. Oh iya, ke Banjarmasin itu karena LLDIKTI-nya kan dari sana. LLDIKTI. Jadi bisa LLDIKTI LLDIKTI wilayah 3 dan LLDIKTI 11 di sana gitu yang kaitannya dengan IKN-nya. Bapak kepala lembaganya itu Bapak Dr. Muhammad Akbar. Ini Bu Ade malah lebih senang, ini malah jalan-jalan lagi nanti nih. Tapi dengan isu tadi ya, bagaimana kita jalan-jalan tetapi juga ada agenda gunanya, penting ada untuk kontribusi terhadap lingkungan. Tuh, jangan sekedar cuma jalan-jalan saja, itu berdosa. Iya.
Bu Ade, saya izin dulu menyapa sekilas Bu Puni. Ya, kalau tadi Pak Didi, Ibu Rektor tahu persis kan beliau di pendidikan formal ya. Iya. Dalam amanah yang diemban gitu sampai tahun 2019 di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya tertarik dengan nanti Bu Puni singkat saja kalau kaitannya dengan toh pendidikan itu tidak harus jalur formal, ya, tapi non formal, informal, bahkan yang berbasis keluarga. Bu Puni mungkin singkat saja bagaimana kiprah Ibu, ada hal yang ingin disampaikan secara khusus enggak tentang pendidikan secara non formal, informal, ataupun yang berbasis keluarga terkait dengan tadi ya kepedulian terhadap lingkungan untuk anak-anak ataupun generasi muda. Silakan Bu Puni. Terima kasih, singkat saja Pak ya. Tahun 92 saya ingat masih ada Pak Fasri Jalal di sana dan almarhum Buya Safiuddin Arif gitu ya. Kita memperkenalkan apa namanya pendidikan luar sekolah. Pendidikan luar sekolah itu betul-betul berbasis kepada bagaimana memanfaatkan sumber daya lokal atau local resources untuk orang-orang ya, anak-anak kecil, jadi dia sadar dan paham bahwa lingkunganmu ini menyediakan makanan untukmu. Makanlah yang kau tanam dan tanamlah yang kau makan. Ini sudah kita ajarkan sejak dulu. Mudah-mudahan program ini bisa berlanjut lagi karena waktu itu di luar sekolah. Saya berharap kalau ini bisa menjadi kurikulum yang resmi bagus ya. Dan yang terakhir mungkin saya sampaikan bahwa kami banyak melakukan apa yang namanya sekarang KBKM atau MBKM, kampus belajar merdeka itu dengan banyak anak-anak mahasiswa. Disitulah kami berinteraksi membuat mereka paham benar. Look, ini loh realitas lapangan yang bukan hanya di kampus. Jadi ilmu yang kau dapatkan di sana harus bisa kamu aplikasikan di sini. Itu saja sih Pak yang saya mau sebut dan saya membuka pintu seluas-luasnya kalau ada kegiatan bersama dengan anak-anak mahasiswa. Karena concern kita memperbaiki generasi muda kita agar keluar dari zona nyaman, berkontribusi terhadap Republik ini. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Puni, luar biasa. Tanamlah yang kau tanam dan makanlah yang kau tanam. Jadi saya ingat ke Ibu lagi yang pekarangan tadi kan gitu ya. Tanamlah yang kau makan, makanlah yang kau tanam, tanam kan. Betul. tapi nanti kita gak kemana-mana ya. Makanya tanamlah tapi lokasinya juga yang bisa di tetangga, yang betul. Agak di... Yang gitu, maksudnya kan biar jalan-jalan juga gitu loh. Oh, tetangga rumah. Itu namanya ngambil rumput tetangga. Aduh. Udah. Sebelum melebar diskusinya, ini sepertinya udah ada satu topik baru untuk seri-seri menarik berikutnya. Tadi ya, sebuah tagline yang luar biasa tadi ya. Berarti tapi kita bisa juga info dari UGTV ini, Bu Rektor sepertinya katanya. Prof. Rafiq juga sudah bergabung ini, Bu Rektor. Saya nggak tahu, Prof. Rafiq apakah memonitor obrolan santai kami gitu ya. Kami yang menanam. Saya nggak tahu nih apakah Prof. Rafiq menyimak apa yang tadi kita perbincangkan ya, ini sangat menarik karena kaitannya dengan tadi ya bahwa menanam pohon bukan hanya slogan. Saya mohon izin apakah Prof. Rafiq juga memonitor, tapi ya mudah-mudahan juga tadi luar biasa nih kami terinspirasi ya Bu ya dengan banyak, Pak Didi dengan hal baru yang Mumpuni ini bisa luar kita kembangkan biasa sekali gitu ya. Tetapi mungkin karena Prof. Rafiq yang juga mengkoordinir acara ini ya, Bu Rektor ya. Tapi mungkin karena maksudnya ada kita itu agenda lain, ya kita langsung apakah perlu closing remark perlu dong, ada ya. Khusus untuk Pak, ya khususnya Pak Didi yang dari sisi GNM-nya ataupun nanti apakah Bu Puni dan Ibu juga silakan Bu Ade. Ya baik, ini mohon izin Bu Rektor dan Prof. Budi, emang diskusinya pasti akan panjang nih kalau di kalau dibahas, kalau tidak di-cut. Tapi nggak apa-apa, kita save beberapa topik yang tadi sempat, beberapa ide ya yang sebenarnya sempat muncul untuk menjadi seri-seri berikutnya di seri GNRM di UGT TV ini. Jadi karena keterbatasan waktu juga, mungkin ini memang sebelum nanti saya diangkatin papan sama floor director nih, Bro. Dari kemarin. Jadi saya diangkatin di LSPR. Baik, jadi mungkin saya izin yang untuk meminta sedikit closing remark ataupun sedikit penutup ataupun pesan ya dari Pak, dari narasumber kita, mungkin dari Pak Didi dulu mungkin Pak. Ya. Jika ada yang ingin disampaikan terkait dengan isu ini. Monggo silakan Bapak. Bu Rektor, Prof. Budi, saya kira pertama sekali lagi saya ucapkan apresiasi dan terima kasih yang luar biasa atas kepedulian Gerakan Dharma TV untuk Sarjana Dharma terhadap program Gerakan Nasional Revolusi Mental ini. Sekali lagi, semoga gerakan ini tidak hanya sekedar slogan, tapi kita wujudkan dalam bentuk kerja nyata yang bisa merealisasikan cita-cita bangsa Indonesia, yaitu
negara yang berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Nah, tentu ini bukan sekedar slogan, tapi perlu upaya yang luar biasa, dan itu tidak mungkin bisa kita lakukan kalau kita tidak punya etos kerja yang tinggi, tidak punya integritas yang tinggi, dan nilai gotong royong yang ini sudah menjadi apa budaya, menjadi sokok guru dari apa budaya Indonesia, yang saya kira ini harus kita angkat kembali, ya. Kita angkat kembali sehingga semua masyarakat Indonesia, pentahelik yang tadi disebut Prof. Budi, itu semuanya terlibat dalam gerakan nasional revolusi mental ini. Sekali lagi itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Pak Didi. Mungkin saya langsung saja ke Bu Puni. Terakhir Ibu, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada para pemirsa IGTV, terutama yang sedang menyaksikan acara ini terkait dengan isu ataupun permasalahan yang kita diskusikan selama kurang lebih 2 jam kebelakang. Monggo silakan Ibu. Terima kasih. Saya hanya mau mengingatkan bahwa paradigma pembangunan yang ada sekarang ini, sosial ekonomi, itu betul-betul harus diubah menjadi paradigma pembangunan tekno-antropologi. Jadi bukan pertumbuhan ekonomi yang dikejar, tetapi kemakmuran bersama-sama masyarakat dengan hidup, ya, mengingat daya dukung alam. Jadi carrying capacity itu harus jadi landasan yang signifikan. Jadi terakhir saya katakan, pertumbuhan pohon harus lebih cepat daripada pertumbuhan uang. Tapi kalau pertumbuhan uang jauh lebih cepat dari pertumbuhan pohon, kita tunggu rusaknya sebuah negara. Dan mudah-mudahan ini tidak terjadi di Indonesia. Walaupun sekarang secara global hal itu sudah terjadi, kita harus mampu meredamnya. Terima kasih, hidup kita untuk anak cucu kita juga, sehingga alam harus kita jaga. Ya. Baik, terima kasih Ibu. Jadi ada konsep lagi nih, tekno-antropologi. Nah itu kan, masih mau nyari mikir ide lagi nih. Nanti mengajak Bu Puni lagi untuk ngobrol betul, lebih lanjut. Betul. Nanti di serial-serial ataupun tema program lain kali ya Prof ya. Dan banyak sekali mungkin Bu Puni bisa memberikan insight-nya di program-program kita. Dan juga mohon izin terakhir Bu Rektor. Oh iya. Ini kepada kedua narasumber, saya sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Terima kasih, matur nuwun, kalau orang Jawa bilang banyak hal yang terinspirasi, dan Universitas Gunadarma dalam kaitan ini tentu saja sebagai wadah di mana kita semua dapat berinteraksi untuk bersama-sama maju lebih depan lagi. Jadi mari kita bersama-sama bergandengan tangan untuk berbuat lebih baik lagi bagi negara yang kita cintai ini. Baik melalui pohon, melalui konservasi, melalui pemberdayaan masyarakat, dan lain sebagainya. Mungkin demikian Ibu. Baik, terima kasih Ibu Rektor dan juga Bapak Didi dan Ibu Puni yang telah berkenan untuk memberikan insight dan sharing pengalaman maupun hal-hal baik lainnya di acara seri kedua GNRM di UGTV ini. Sekali lagi terima kasih, dan saya kembali ke studio. Mohon izin Prof. Budi, ada yang ingin disampaikan terakhir Prof? Cukup. Oh enggak ya? Menyiapkan topik-topik berikut. Ini Mas udah mau berpikir topik-topik berikut. Itu ya, catur dharma. Kita tridharma plus ya. Tridharma plus, enggak lah, catur dharma. Dharma wisata ya? Dharma wisata. Salah satunya tadi, untuk menanam pohon di Penajam. Iya. Pohonnya. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Rektor, Prof. Budi, dan juga Pak Didi, serta Bu Puni. Baik, para pemirsa IGTV, tidak terasa 2 jam kita berdiskusi mengenai tema Global Warming dan Sustainable Development Goals. Ayo menanam pohon, yang merupakan tema pada seri kedua acara untuk Gerakan Nasional Revolusi Mental di UGTV. Baik, acara ini disiarkan secara langsung di UGTV yang bisa diakses melalui channel 32 UHF TV Digital. Sekarang sudah digital aja nih, udah nggak ada analog lagi ya Prof ya. Atau bisa juga dengan streaming di www.tv.gunadarma.ac.id atau www.ugtv.co.id. Dan juga tayangan ini nanti akan diunggah untuk bisa disaksikan lagi, disaksikan ulang tayangannya di YouTube melalui akun UGTV Official. Sama jangan lupa katanya pesannya di like dan subscribe. Baik, saya Matricia Hermita mewakili seluruh narasumber dan juga segenap kru produksi UGTV kali ini. Mohon undur diri dan pamit, tetap patuhi protokol kesehatan walaupun sudah menjadi endemi. Sudah berjalan menuju endemi saat ini. Dan juga
apa namanya, untuk tetap berbuat baik untuk lingkungan, untuk menjaga dan juga menanggulangi adanya global warming dan juga isu dari climate change ini. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.